Assalamualaikum, selamat datang di Coffee Spot. Hari ini Mama Apis mau unboxing mobil remote punya Apis loh. Ayo kita buka ya, ini barangnya baru datang. Kita buka dulu. Apis minta mobil remote. Cari dulu ya. Buka dulu. Seperti apa ya dalamnya? Apisnya lagi bobo, jadi mama Apis yang unboxing. Wow, ini dia remote-nya. Mereknya coba ya, kita buka dulu. Mobil remote-nya kita buka. Teman-teman pasti habis suka kalau udah bangun tidur. Cek dulu ya, ini mobil remote-nya baterainya bisa dicas ya. Tuh, disini ada baterainya. Baterainya terus ada cas-casannya. Gimana ya, coba lihat dulu ya. Disini ikat, kita harus gunting ya. Ini detailnya. Aku milih warna hijau. Saya buka dulu ya. Ini remote-nya. Jadi ini diikat pakai kabel kis, jadi packingannya sangat-sangat rapi dan aman. Isinya dan mobilnya. Remote, baterai, cas, dan juga remote. Nah, cas-casan, coba ya. Oh, ini pakai baut. Ini baterainya kita pasang. Lepas dulu, buka dulu gitu. Ini kita pasang, udah pasang, pasang. Kita coba, mari kita coba pasang ya. Lepasin, udah ya, pasang ya. Kita coba tutup. Kencengin dulu bautnya, bautnya ya. Jadi
Tinggal remote-nya. Remote-nya. Mana belum kebuka? Ini remote-nya juga ada baut-nya ya. Kita buka dulu. Ini baterainya belum dipasang, kita pasang baterainya. Mama pas lebih memilih mobil remote yang dicas karena bisa mengambil baterai. Dari mana kesasannya? Ini casesannya. Yuk kita pasang baterainya. Ini ada baterainya ya. Wow. Ya. Nih. Bautnya kita pasang lagi. Bautnya kecil banget. Kicok, nanti kita coba. Kita nyalain dulu ya. Ini tombol on off-nya di bawah. Wow, bisa. Teman-teman mau lihat? Nih. Wow. Dia habis suka sekali ntar kalau udah bangun tidur. Coba jalan dulu ya. Mana ya tempatnya kurang. Jadi kita coba di luar ya kalau habis sudah bangun. Untuk sementara kita coba di sini dulu. Wow. Bagus teman-teman. Dari sini juga bagus. Ini cepat banget jalannya ya. Kita belokin. Kalau belok gimana ya?